balik lagi di channelnya Santos Dwi 08. Sesuai thumbnail, ini adalah motor Suzuki Satria FU yang dimodifikasi dan diubah ke CRF 150L. Akan cobain ya, beli review motornya ya. Di sini yang diganti kayaknya ini ada apa, arm belakang, armnya diganti model yang ada kayak arm super track itu. Ini dikasih speedometer, tapi bukan speedometer untuk RPM, ini cuma iya untuk RPM. Karbu udah memakai karbu PWK 28 untuk kaki-kaki. Dia memakai velg jari-jari ya. Terus untuk bannya dual purpose. Udah enak lah, agak tinggi sekarang karena kan soknya diganti, maksudnya dipanjangin. Ini soknya sok aslinya loh, soknya disambung. Terus kemudian dikasih racer, stangnya stang fat bar, throw taper, dikasih handguard. Enak lah motornya. Untuk mesinnya ya agak kasar sedikit sih waktunya servis. Overall kalau untuk jalanan di rumah aku ini ya kayak gini ya, enak banget lah. Untuk kelistrikan nyala semua kecuali starter ya. Enak guys motornya. Ya namanya motor bore up lah, enak lah. Mungkin bore upnya bore up gas track ini kayaknya. Kucing. Kalau knalpot mungkin ini Norifumi kalau nggak salah, lupa apa nama knalpotnya. Seru kalau naik motor kayak gini ya, diajak lewat yang apa namanya, jalan-jalan yang agak susah gitu, seru lah. Aku ajak kalian ke jalan yang lumayan susah ya. Borosan ini kayaknya. Cuaca hari ini nih mendung tapi nggak gerimis. Tadi gerimis di rumah, nah ini enggak. Ya entah stabilisasi kamera aku ini, ya Allah, jelek kali ini kalau lewat di jalan kayak gini. Ya
sorry guys. Kalau pakai sok upside down gue enak lagi. Sok depannya kecil, sok orinya cuma ditambahin. Kalian yang baru mampir, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, comment, share. Sebenarnya sih lewat jalan raya juga bisa, ini cuma pengen ngajak kalian aja lewat kesini. Habis ini kan tembusnya juga jalan raya, sambil nyobain stabilisasi videonya bisa stabil enggak atau malah goyang-goyang. Ini banyak penambang pasir. Mantap guys, untuk handlingnya nyaman, disesuaikan dengan body CRF kan. Pendek ya, kalau mungkin gearnya belakang besar, jaraknya pendek, udah ngelimit. Ini memang khusus di medan-medan terjal gitu, makanya tarikannya jos ini. Ban dual purpose enak kali kalau dibuat di jalan raya sama jalan-jalan yang nggak enak itu, cocok lah kalau di sini ban dual purpose. Kalau jalanan di rumah saya ya kayak gini guys, belok-belok. Tapi ini ada yang ngerr gitu, kayaknya ada yang kendu.
Ini rencana cuma mau ke pom aja sih sambil review motor ini. Soalnya dari rumah ke pom itu lumayan lah, mungkin 10 menit. Oke guys, mungkin cukup sekian video singkat dari saya. Ya meskipun gak singkat-singkat amat deh. Semoga kalian terhibur. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyampe pom.